Teman-teman, inilah kendaraan untuk kita melakukan kegiatan kita pada hari ini. Semoga kendaraan ini dapat mengantar kami ke tempat tujuan dengan selamat. Selamat pagi, teman-teman Lucius Blog. Kegiatan kita hari ini, yang pertama, mengantar Artemisia Grace Evelyn vaksin pertama. Kegiatan kedua, mengambil barang dagangan ibundanya Yuriana Ernawati. Dan berikutnya, berbelanja barang kebutuhan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan berangkat. Mohon di subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini sedang menunggu antrian untuk pemeriksaan kesehatan, yaitu mengecek tekanan darah atau tensi. Bu Setiani, kakak saya. Kami siap ke farmasi. Saat ini pelaksanaan vaksinasi kepada Artemisia Grace Evelyn. Selesai vaksinasi, kita mampir dulu untuk membeli roti bakar untuk Artemisia Grace Evelyn. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Mantap. Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Darsono. Pak Darsono ya. Sudah berapa lama Pak jualan di sini Pak? Lama ya. Kurang lebih 20 tahun lah. Oh iya, sudah cukup lama Pak ya. Iya. Semoga sukses Pak ya usahanya. Amin. Yuk, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Ini belanjaan kami pada hari ini, yaitu
barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya ada kopi, ada snack, ada sabun, ada odol gigi, ada kue kaleng, ada mie, kemudian juga ada sosis dan jambu. Teman-teman, ini barang yang akan dijual oleh Ibunda Yuliana Ernawati. Kita akan unboxing apa saja isi dari kantong plastik ini, satu per satu ya. Baik, kita unboxing. Yang pertama, ini dia bajunya. Ada berapa? Pertama, yang kedua, dua, yang ketiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10. Jadi barang dagangan yang akan dijual kembali kepada pelanggan ada 10 pucuk baju atau pakaian.